Ahmad Dhani, sang legendaris penyanyi papan atas tanah air, secara blablakan mengatakan bahwa dirinya lebih memilih berkolaborasi dengan Lesti Kejora ketimbang Syahrini dan Ayu Ting Ting. Seperti yang diketahui, ketiga penyanyi wanita tersebut sudah pernah satu panggung dan berduet langsung dengan Ahmad Dhani. Namun, penyanyi pemilik lagu Sedang Ingin Bercinta itu mengungkapkan bahwa dirinya lebih nyaman berduet dengan Lesti Kejora ketimbang penyanyi lain. Hal itu diketahui lewat salah satu cuplikan video di media sosial yang beredar luas di tengah masyarakat saat ini. Sebelumnya, netizen kembali menyoroti viralnya video lawas Syahrini saat berduet dengan Ahmad Dhani dan membandingkan perilakunya dengan Lesti Kejora. Saat berduet menyanyikan lagu Sedang Ingin Bercinta dengan Ahmad Dhani, Lesti Kejora dinilai sangat menjaga dan tak mau terlalu dekat dengan suami Mulan Jameela itu. Perilaku Lesti pun dibandingkan dengan saat Syahrini yang tampak menempel dengan Ahmad Dhani saat dulu berduet bersama di panggung. Syahrini yang saat itu belum berhijab, kebetulan sama-sama menyanyikan lagu Sedang Ingin Bercinta, sama seperti Lesti Kejora saat berkolaborasi bersama Ahmad Dhani. Selama bernyanyi bersama, Syahrini terlihat tak segan menempelkan pundak di tubuh pentolan Dewa 19 itu. Viralnya video Syahrini saat berduet bareng Ahmad Dhani itu langsung menuai beragam komentar dari netizen. Banyak yang melontarkan komentar negatif terhadap kedekatan kedua penyanyi itu. Selain dari istri Reno Barak, para warganet juga sempat menyoroti duet Ahmad Dhani dengan Ayu Ting Ting beberapa tahun yang lalu. Di tengah gemparnya hal tersebut, nama Ayu Ting Ting mendadak diseret-seret. Video lawas Ayu dengan Dhani duet di sebuah panggung besar sekitar 7 tahun lalu bertebaran kembali, salah satunya di TikTok. Usai video duet Lesti dan Ahmad Dhani ramai di media sosial, kini muncul video lawas Ayu Ting Ting berduet dengan Ahmad Dhani dengan menyanyikan lagu Sedang Ingin Bercinta. Sontak netizen langsung memberi penilaian dan membandingkan penampilan Ayu maupun Lesti saat duet bareng dengan Ahmad Dhani dengan membawakan lagu Sedang Ingin Bercinta. Beberapa netizen menilai jika suara Lesti Kejora lebih bagus dan bikin candu. "Lesti candu banget," komentar netizen. "Tetap dong Lesti juaranya," imbuh netizen lain. Seperti yang diketahui, nama Lesti Kejora tak ada habisnya menjadi perbincangan publik. Baik mengenai kisah rumah tangganya dengan Rizky Billar maupun karir sang pedangdut yang semakin melejit. Baru-baru ini kala ia menjadi pusat perhatian usai berduet dengan musisi legend tanah air, Ahmad Dhani. Lesti menjadi salah satu penyanyi dangdut yang diundang oleh Dhani di konser ulang tahunnya. Dalam kesempatan itu, Lesti dan Dhani bawakan lagu Sedang Ingin Bercinta.